Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan SKR Racing Egg House. Nah, kali ini di depan layar kita sudah ada jenis knalpot dari Yamaha NMAX. Nah, gua ini dapat kiriman barang bro dari Jambi ya. Kita lihat dulu yuk. Nah, ini jenisnya juga standar ori, tapi sudah dibobok nih. Ini sudah dibobok. Nah, seperti ini ya bobokannya. Ini baru nyampe di paket dari Jambi untuk diperbaiki bobokannya karena suaranya yang katanya kurang cocok ya. Karena dia sering nonton YouTube gua, YouTube-nya SKR Racing Ecos atau subscriber nih ya. Subscriber dari SKR Racing Ecos. Kita cek dulu ya alamatnya teman-teman, bener enggak nih dari Jambi ya. Nah, ini nih. Melalui JNT ya, pengirim doli Jambi ya teman-teman, doli Jambi. Tanggal pengiriman ini tanggal 6 bulan 4 ya. Bisa dilihat seperti ini ya teman-teman, ini bukan rekayasa ya. Oke, asal Jambi, Kalimantan ya. Asal Jambi lah. Ini tujuannya ya tuh, tujuannya SKR Racing Ecos ya. Nah, si pemilik yang bernama Doli ini, menurut data di paket ini ya, si knalpotnya ini kemarin cuap-cuap, nanti gua liatin di WA-nya ya. WA-nya ada, terus komunikasi ya, seperti ini keadaannya ya bro. Nah, kali ini gua akan restorasi ya. Ini kan biasanya gua ungkap orang yang datang. Nah, sekarang sebetulnya sih bukan sekarang aja, dari dulu juga udah ada beberapa paket ya yang kami terima, baik dari 4 penjuru angin dari Indonesia ya. Cuma baru kali ini gua upload karena ada beberapa permintaan, tolong dong dibuatkan videonya. Nah, ini dari Jambi atas nama Bang Doli ya. Oke, semoga Bang Doli sehat ya. Terima kasih ya Bang Doli sudah percaya SKR Racing Ecos. Nah, kali ini akan gue bongkar, tapi karena ini panjang paketannya nggak ada rekayasa ya teman-teman. Dia dipaket dari sono seperti ini ya. Seperti ini dipaketnya, gue nggak bongkar lagi, datang kemarin ya. Dan kali ini gue baru nyampe bengkel pagi-pagi, sudah dikabarkan sama orang-orang gue, sama anak buah gue, kalau ada paket ya dari Jambi atas nama Doli. Dan sekarang akan gua proses, kita lihat dulu bagaimana bobokan dari hasil karya orang-orang di Jambi ya. Nah, ini seperti ini bro, sudah bobokan, cuma dia beberapa kali komunikasi dengan gua dan beberapa kali bobok di sana kurang cocok, dan kali ini dia ketemu jodohnya dengan gua ya. Gua akan coba perbaiki hasil bobokannya ini, gua akan coba ya. Yuk, kita sama-sama berdoa bismillahirrahmanirrahim untuk mengawali aktivitas kita di pagi hari. Semoga berkah ya teman-teman. Jangan lupa ya di subrek, di share atau di like ya. Jika video ini disukai silakan like, jika video ini emang memberikan makna yang berarti silakan share ya ke media sosial kalian. Oke teman-teman, yang mau komunikasi ya bisa via WA ya di 0815 1394 37 98. Oke, yuk kita lanjut aja proses pembongkarannya. Tapi sebelum itu gua kletek dulu ininya ya. Gua harus copot ininya biar datanya nggak hilang ya. Oke, tadi barusan juga Pak Dolinya sudah nge-WA saya, Bang gimana barang saya sudah dicek. Nah, kali ini langsung gua cek ya, karena gua juga baru nyampe pagi-pagi banget. Oke ya bro, di jam segini, jam 9 ini kita udah ada 2 unit ya yang sedang menunggu, diantaranya ada Beat dan ada dari Honda juga tuh Genio ya. Oke ya bro, yuk dilanjut aja, udah disubrek kan. Oke, yuk kita eksekusi. Thank you.
bagian leher ya bro. Rencana gue sih lehernya gue buat clip-on biar bisa diputus ya antara leher dan tabung belakangnya. Layarnya udah putus ya bro. Nah ini layarnya nih ya, udah gua iniin. Rencana gua sih ini layarnya juga penyok bagian depannya bro. Oke, kita lihat tabung silencernya bobokannya seperti apa sih. Oke, udah belum kelihatan ya, kita copot dulu ya bro bagian belakang sininya. Oke, nah ini nih, kita bongkar dulu aja ya. Masih ada yang nempel bro, karena ini udah bekas bobokan ya. Putus. Oh, waduh, pipa brew diborborin brew. Oke, seperti itu ya brew. Nah, jangan lupa ya teman-teman. Nih seperti ini dari luar kota, gua dapat kiriman. Jadi jangan ragu, jangan bingung, jangan bimbang, dipakai aja kemari. Insya Allah saya akan perbaiki sesuai dengan permintaan ya, mudah-mudahan. Oke, dalam udah kosong ya bro, gaspulnya tuh dalamnya udah kosong ya. Yuk kita buatkan saringannya aja, nanti kita bongkar ini. Tapi ini blak nih dipakai bauter ya blak ya. Oke, nah ini saringan yang udah kita siapkan macam ini bro. Oke ya, jadi kita akan ganti. Dari tadinya dia seperti ini nih, tadinya dia bor-boran ya, pipa ini, pipa dibor, jadi suaranya cempreng. Jadi gua ganti seperti ini ya bro, tuh ya, kelihatan ya bro. Oke bro, yuk kita pasang aja yuk, kita buatkan dulu dudukan bautnya. Oke, spesial nih buat Bengkulu ya. Nah bos, gini bos, jadi lehernya punya Pak Bos ini penyok ya, Pak Doli ini penyok seperti ini bro. Jadi walaupun mereka di luar pulau, terpaksa gua ganti ya lehernya ya seperti ini ya bro. Nah ini leher masih mulus, masih bagus. Ini juga dari ori ya, sama-sama ori seperti ini. Gua buatkan slip on ya bro. Oke, yuk. Jadi leher yang ini nggak gua pakai nih karena ini penyok ya. Penyok lehernya, penyok bonyok. Jadi gua lempar dulu aja. Oke, udah dibuang ya bro. Oh iya teman-teman yang kemarin nanya ya, katanya saringannya seperti apa bang? Nah ini saringannya, saringannya seperti ini. Oke, gua ukur ya, teman-teman. Kali ini gue bocorin ya, ini juga buat luar kota juga. Kali ini gue bocorin, jadi gue ukur ya. Oke, gue ukur. Oke, nah ini jelas ya. Nanti sini ya teman-teman. Ini 20-37 ya, 37 cm ya, pas di tangan gue ya. Oke, kelihatan ya bro. Oke, 37 cm ya, seperti itu. Kita bongkar dulu bagian belakangnya. Nah ini bagian belakangnya bro, dan ini saringannya udah dicopot ya, saringannya dicopot. Kali ini gue berani megang karena gue pakai sarung tangan, biasanya gue nggak pakai sarung tangan ya. Aha. Nah bro, sekarang kita pasang di motor ya, tes dulu nih suaranya seperti apa. Waduh, hujan lagi bro. Oke, nah ini. Thank you.
Oke, mudah-mudahan Pak Bosnya cukup ya suaranya. Waduh, hujan brew. Sorry brew, hujan brew ya. Oke brew, barangnya sudah rapi ya. Diberangkatin Jambi nih tuh. Atas nama Pak Doli, Pasir Putih, Jambi Selatan ya. Gua akan paket lagi balik ke sana, semoga diterima. Dan ini juga knalpot standar semua nih brew. Standar bobok ya, ini dipaket kemarin dari Arianto ya. Ini dari Cirebon, knalpot ori bobokan. Dan ini juga Ereking nih brew. Ereking ya, nah ini atas nama Effendi ya. Nih kemarin paket ke kita hari apa, ini bukti paketannya Effendi ya. Bisa dilihat ya brew. Nah pengirim ya. Oke. Seperti ini ya brew. Nah ini ke alamat ini. Jadi ada di sini ada 1, 2, 3, 4 ya knalpot ori. Dan ini arahnya juga ke daerah Trawang ya. Oke, 4 unit knalpot original yang sudah kita kerjakan paket dari Jambi 1. Ini juga Ereking ya, kita akan paket ulang ya brew. Jadi buat teman-teman semua yang berada di luar pulau atau di luar jangkauan kita, bisa dipaket ya barangnya ke sini. Insya Allah kita akan coba buatkan atau disesuaikan keinginan semaksimal mungkin. Oke ya brew, ini bukti-bukti paket yang udah saya, yang akan saya kirim balik lagi ke kota asal masing-masing ya. Seperti ini knalpot Ereking, di sini juga udah ada ya. Tuh ya, udah ada tempelan JNT. Jadi kita dusnya dari sana lagi ya. Ini juga satu ya. Tuh. Ya. Oke, sekarang kita akan paket tuh. Rio Arianto, di sini juga namanya sama ya. Oke. Jadi ada 4 unit knalpot original di bobok. Oke, yang udah dipaket ke sini dan kita sekarang akan paket balik. Oke, yang mau, yang di luar kota yang mau paket bisa ke SKI Racing Ecos ya, di Jalan Raden Patah Ciledug Tangerang, atau ya via WA dulu, nanti hubungin di 0815 1394 3798. Oke ya brew, seperti itu informasi untuk daerah luar kota ya. Jangan sungkan, jangan ragu ya, insya Allah kami kerjakan semaksimal mungkin. Oke, saya pamit undur. Semoga video ini bisa meyakinkan teman-teman semua yang berada di luar kota. Oke, salam otomotif Indonesia dari SKI Racing Ecos Ciledug Tangerang.